BIN, Badan Intelijen Nasional Daerah Riau, Encik Tuan dan Puan, ini melakukan daripada vaksinasi COVID-19. Yeah. Ini terhadap warga yang berada di perbatasan, yang tinggal Encik Tuan dan Puan, khususnya di kepenghuluan Pasir Panipahan, ya, maksud saya. Yeah. Di mana Encik Tuan dan Puan ini Kecamatan Pasir Limau yang berada di Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir. Betul, dan ini Tuan Puan menggandeng tenaga vaksinator dari puskesmas setempat. Nah, kita nak tengok seperti apa pemberian vaksinasinya, ya. Ini dia. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat terus dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Binda Riau melalui Koordinator Wilayah BIN Kabupaten Rokan Hilir. Vaksinasi menyasar kepada masyarakat yang tinggal di kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Sasaran ini termasuk dalam kategori wilayah terpencil, terisolir dan terluar atau 3T yang sekaligus menjadi wilayah perbatasan antar negara Indonesia dengan Malaysia. Dalam hal ini, Binda Riau menggandeng tenaga vaksinator dari puskesmas serta pemerintah kecamatan setempat. Untuk menjangkau lokasi vaksinasi, petugas harus melewati jalur darat berkilometer dengan kondisi medan jalan yang memprihatinkan. Tak hanya itu, petugas juga harus menyusuri alur laut lepas menggunakan speedboat untuk sampai ke lokasi. Langkah ini dilakukan supaya seluruh masyarakat yang tinggal di perbatasan untuk mendapatkan layanan vaksinasi COVID-19. Koordinator Wilayah BIN Kabupaten Rokan Hilir, Alfian, mengatakan dalam satu hari, Binda Riau menargetkan 4,000 jiwa tervaksinasi. Daerah 3T dan perbatasan antar negara menjadi salah satu sasaran prioritas dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Di mana kami fokuskan di kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Di mana kepenghuluan Panipahan ini merupakan kota terapung yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Warga Panipahan mengucapkan terima kasih atas vaksinasi. Semoga kami sehat dan lancar rezekinya. Vaksinasi COVID-19 akan terus untuk percepatan vaksinasi ke seluruh masyarakat. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.